Halo, selamat malam, salam sehat. Pada malam ini kita akan melihat bagaimana Alekin menangani Giulio Molina. Dan yang terjadi di tahun 1926 dengan Danish Gambit E4, E5, D4, pion makan D4, C3, D5, pion E makan D5, kuda F6, kuda F3, kuda makan pion D5, menteri makan pion D4, kuda C6, gajah B5, gajah E7. Kedua belah pihak blokade. Gajah makan kuda di C6 mengakibatkan pion menumpuk. Benteng E1, gajah B7, kuda A3, benteng ke E8, kuda C4, C5, menteri kembali ke D1, menteri ke D7, kuda ke A5, menteri ke B5, tapi kuda makan gajah di B7. Menteri makan C4 mengancam kuda. Kuda ke B4. Menteri ke B3. Benteng A ke D8. Gajah ke E3. Di sini putih tidak bisa menjalankan A3 karena tidak akan mendapat apa-apa. Sebab menteri akan pindah ke A6. Pinning terhadap benteng. Sebab itu putih menjalankan gajah E3, menteri ke A6, A3, kuda ke D3, benteng E ke D1, menteri ke G6, benteng D2, benteng D7, menteri ke A4, mengancam benteng C6, benteng A ke D1, menumpuk benteng, benteng E ke D8, H3, membuat lubang, kuda makan pion B2. Kelihatannya putih dapat memenangkan pertukaran. Tapi jika benteng makan benteng di D7, maka hitam dapat menjawab dengan benteng makan D7 dan benteng putih di D1 terancam. Tapi itu putih memiliki pukulan menteri makan pion di A7. Dan hitam terpaksa menerima menteri ini, sebab kalau benteng makan benteng di D2, benteng makan benteng kembali makan kuda makan D2, kalau kuda makan D1, benteng makan D7, kuda makan E3, benteng makan D8 skak, gajah kembali makan, pion F makan E3. Tidak ada harapan bagi hitam. Maka setelah menteri makan A7, hitam memukul dengan benteng. Benteng makan benteng di D8, gajah menutup, gajah makan C5 mengancam benteng di A7, H6 benteng makan gajah di F8, raja ke H7,
Benteng Angkat D8, Menteri B1, Raja H2, Benteng B7. Kuda H4. Dan di sini hitam menyerah. Karena ia melihat bahwa G5, benteng ke H8, raja ke G7, benteng D ke G8, raja ke F6, benteng makan H6 skak, menteri ke E5, benteng ke E8, dan mati dalam dua langkah, yaitu raja ke F4, benteng ke F6, menteri menutup, dan benteng makan menteri skakmat. Demikian game dari Alekin, semoga berguna. God bless you.